Halo guys, balik lagi bersama saya Bang Rizman. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara setting VPSP terbaru ya guys. Oh ya guys, sebelum video ini dimulai, saya mau mengucapkan minta maaf yang sebanyak-banyaknya karena sebelumnya tidak upload lagi yang ini karena dikarenakan ada suatu kendala ya guys. Jadi mohon dimaklumi ya guys. Terus selanjutnya, sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya like video ini, subscribe channel ini, aktifin loncengnya supaya tahu update terbaru dari saya ya guys. Oke guys, langsung saja ke videonya. Zombie apocalypse. Oke guys, langsung aja ke pengaturan. Kita ke menu grafik, kita packet, kita ke anti open GL, terus modenya lewat efek penyangga tata sangga lebih cepat, terus simulasi efek transfer flow kita centang guys, terus lewat frame kita matiin guys, terus frame skipping taping kita ke number of RAM guys, terus lewat frame starter kita centang guys, terus matiin guys, terus kecepatan alternatifnya kita paling lebih tetap bebas, kayaknya kita kenalinya deh guys. Terus selanjutnya yang kedua itu kita kenalin lagi guys. Terus selanjutnya penyunting tata letak dan layar penuh kita biarin saja guys. Terus selanjutnya resolusi pelukisan kita ganti 2x VPSP, resolusi tampilan kita kasih salah ya guys. Salah, render request from to 60 Hz kita biarin aja guys. Buffer graphic comments kita ke up to 2 ya guys. Terus transfer perangkat guys, centang guys. Pengkulitan perangkat guys, centang guys. Tombol lock vertex kita centang guys. Clip frame guys, press use kita centang guys. Terus perlambatan penembolakan texture kita centang guys. Tahan texture yang berubah ada kalanya kita biarin aja guys. Terus selanjutnya matikan efek lambat kita centang guys. Kualitas kurva kita tinggi ya guys. Terus selanjutnya pas kalau teksturnya guys kita matiin guys. Terus di skala atas kita expressed. Terus depth post guys kita biarin aja guys. Terus selanjutnya kita ke penyayang tekstur, penyayang tekstur anisotropik. Terus kita gantikan 16 kali nyentin tekstur linear. Sayang pas kalau sama guys linear. Terus enable character CA kita biarin guys. Terus selanjutnya kita ke menu suara ya guys. Kita ke aktif suara. Terus selanjutnya volume global kita ganti ke 9 guys. Alternate speed volume nya kita use global volume guys. Bluetooth friendly filter kita biarin aja guys. Terus kita ke alat, kita ke pemadaman dan simpanan. Ke mana guys, mana ya guys, belum guys, ini guys kita ke menu sistem guys. Memori cepat tidak stabil kita centang guys. Terus selanjutnya ignore bad memory access kita centang guys. Ion grid experimental centang guys. Metode waktu yield masih kedalam deh kita sebagai dalam deh. First circle clock kita centang guys. Ceng ini guys kita bakal tusin caranya gini ya guys. Mas Agus bilang guys, Mas Agus guys kita 200 memory stick dimasukkan kita centang guys. Terus yang memory stick size kita 16 guys. Terus rotasi layar landscape auto ya guys, auto guys. Cek versi baru VPSP kita tenang guys supaya tahu update dari emulator ini guys. Terus
Selanjutnya kita ke mode PSP. Kita ke PSP 1000. Terus selanjutnya kita ke format tanggal. Tanggal apa ya? Tahun, bulan, dan hari ya guys. Tanggal ya guys. Terus format waktu 24 jam. Bisa menggunakan 12 jam di AM atau PM ya guys. Terus selanjutnya ke tombol konfirmasi, kita gunakan X sebagai tombol konfirmasi. Oke guys, segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman atau ke siapapun ya guys. Terus aktifin subscribe channel ini, terus aktifin loncengnya biar tahu update terbaru dari ya guys. Yo guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.